Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya, Sandi Firoz. Kondisi terakhir pengungsian di Rafa Gaza dan wilayah lainnya semakin memprihatinkan pemirsa. Sebagai besar pengungsi yang sudah beberapa kali pindah lokasi pengungsian, operasi militer, serta perintah evakuasi oleh Israel, mengalami ke kelelahan fisik, kesulitan akses air, dan krisis bahan pangan. Selain itu, banyak dari mereka juga menderita sakit dan luka-luka. Menanggapi situasi ini, Palang Merah Indonesia PMI bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan lokal di Gaza terus berkomitmen melanjutkan layanan kesehatan keliling dan memastikan agar layanan ini bisa menjangkau wilayah-wilayah penampungan lainnya. Kepala Markas Pusat PMI Arifin Muhadi yang saat ini berada di Kairo untuk memimpin langsung misi kemanusiaan PMI di Gaza-Palestina menjelaskan Layanan kesehatan keliling PMI ini dilakukan untuk menjawab terhentinya layanan dari sebagian besar rumah sakit akibat kerusakan struktur dan infrastruktur. Pasien dengan kasus berat terpaksa tidak bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan karena sistem rujukan pasien terhenti akibat keterbatasan transportasi dan ambulans, serta terhentinya operasional rumah sakit dan klinik darurat terdekat. Karena situasi keamanan tidak memungkinkan akibat serangan kerafah, kini layanan tersebut dipindahkan ke kamp pengungsian atau penampungan di Canyonis. Di sini banyak warga yang sakit dan terluka yang harus bertahan hidup di tenda-tenda darurat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Selain layanan kesehatan keliling, PMI juga telah memberikan bantuan obat-obatan untuk klinik di El Arish peralatan kesehatan dan sanitasi pribadi serta peralatan city scan untuk mendukung layanan medis di rumah sakit Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.